Bahwa Wali Negeri Sejo Batu yang telah panjang lebar menyampaikan keunggulan-keunggulan yang ada di Negeri Sejo Batu dan harapan-harapan ataupun sesuatu yang mereka lakukan sehingga bisa menyebabkan trust atau kepercayaan dari masyarakat itu meningkat dan sehingga menghasilkan yang terbaik. Tentu dari sekian panjang penyampaian dari Bapak Wali ini dengan 1001 aturan yang ada mengatur tentang pemerintah negeri, tentu kita bertanya-tanya seperti apa sebetulnya ada yang mungkin kita tanyakan kenapa masih bisa gitu kan. Maka dari itu sekarang kita buka kepada Bapak Ibu Perangkat dan Bamus, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kita mulai dari Bu Megawati dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak. Perkenalkan, nama saya Megawati, Wakil Ketua Bamus Negeri Setara. Ya, Bu. Sepanjang paparan Bapak, saya tertarik dengan pernah. Jadi kami dari Bamus udah berjalan mau 3 tahun. Ya. Tapi belum melayangkan pernah satupun. Jadi kami di sini ingin mempelajari juga, ingin istilahnya bagaimana caranya, apakah dari Bamus ini yang membuat perna itu perangkat kalau pemerintahan berserta wali, kalau kami di Bamus ini perumus apa bagaimana Pak? Kami mohon itu penjelasan satu. Itu yang kedua, motivasi apa yang membuat Bapak bisa melihatkan negara si tujuh itu sehingga membawa juara satu di provinsi negara yang terbersih. Cuman itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Om Rizal, Sekretaris Negara Setalang. Syabalunyo, Pak Wali Setuju Batu. Kami mengucapkan terima kasih atas informasi yang begitu pentingnya bagi sebagai motivasi bagi kami untuk menuju kemajuan seperti Negara Setuju Batu, Pak. Dan kami sangat mengapresiasi atas keberhasilan Bapak dalam mewujudkan negara mandiri di Sejo Batu. Yang saya pertanyakan Pak, sebelumnya saya bertanya, pokok Bapak setelah barat lama jadi wali negeri Bredeno, bisa membuat padahal pada tahun 2018 ada banjir bandang yang disebabkan oleh tumpukan sampah, kata Bapak tadi kan. Lalu dalam masa periode yang sangat dekat, Bapak bisa menjadikan negeri Sejo Batu menjadi negeri mandiri dengan masyarakatnya yang sejahtera. Kemudian Bapak tadi memaparkan penghasilan dalam APB-nya itu berkisar cuma 2 sampai 2,5 M. Kalau 2 sampai 2,5 M itu menurut kami tidak begitu signifikan tinggi. Sebab di agam ada yang sampai 5 sampai 6 M. Iya. Lalu apa yang membuat masyarakat negari di Sejo Batu bisa sejahtera, kemudian masyarakatnya mungkin kakak miskinnya boleh dikatakan tidak ada, menurut pemaparan Pak tadi tidak ada tidak sekolah, kemudian bisa sampai disabilitasnya yang berupa diperhatikan, kemudian sedangkan pendapatan asli negari itu dikembalikan ke rekening negari, dianggarkan di APB negari, sedangkan APB negarinya cuma berkisar 2 sampai 2,5 M. Iya. Itu cuma Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak Adik, silakan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya Radius dari Kota Bamus, Negeri Setalam. Ya, terus. Jadi, pertama kami mengucapkan terima kasih atas paparan dan gambaran Negeri Sejo Batu. Iya, Pak. Yang telah Pak sampaikan tadi memang sangat luar biasa. Kami sangat kagum. Mudah-mudahan negeri kami menjadi bisa seperti negeri Bapak. Iya. Lalu kemudian yang ingin kami tanyakan itu bagaimana menciptakan partisipasi Pak, ikut serta warga, masyarakat dalam pembangunan. Contoh Pak, dalam pungutan tadi, dalam peraturan negari, iuran, berarti bagaimana supaya masyarakat itu mau membayarkan uang Pak, income misalnya kan 1% untuk padi, ya, dan iuran sumbangan lainnya yang tidak mengikat sehingga bisa menambah income. Ya. Atau pendapatan asli negara dalam setiap tahun. Berarti umumnya masyarakat itu kalah terbiasa menerima bantuan, Pak. Ya. Berarti kalau menerima bantuan terus-menerus kan senang. Ya. Tapi ketika membayar kewajiban,
masyarakat agak keberatan. Ya. Walaupun dari sekian persen, 0,% sangat berat Pak, memungutnya meminta kesadaran. Sementara dari Negeri Setuju Batua begitu banyak uang yang dikeluarkan untuk pembayaran ini, itu pengosong pasal macam, sehingga bisa menjadi negeri maju di Sumatera Barat. Berarti mandiri ya? Mandiri, jatuhnya maju lah leh. Jatuhnya maju. Bagaimana supaya masyarakat sejahtera itu dulu, ya? Sejahtera juga leh. Bisa kompak Pak, ketika dibawa di oleh negari, datang di sebuah pai, di tengah berhenti. Alah, kompak, negeri kompak ya? Kompak. Berkolaborasi namanya ya? Berkolaborasi. Apa? Nah. Atiko. Baik, tiga pertanyaannya. Ada satu lagi, biarin Pak. Nah, silakan. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliza, Pak, dari Kaul. Eliza. Iya, Pak, Kaul TU. Oh, Kaul TU ya? Iya, Pak. Pertanyaan saya ini, Pak. Cara Pak Kiat sebagai wali negari bisa menyatukan persepsi dengan BAMUS, dengan lembaga, bisa setuju sadolano dengan apa yang Pak buat itu, seperti itu pertanyaan saya. Apakah tidak ada pertentangan dari lembaga atau dari yang lain? Itu. Terima kasih Pak Wali, jo Pak Ketua BAMUS ya, dan di Indonesia Selangkah ditinggal segantian jo anggota, jo ibu-ibu ke bapak. Mohon izin dalam menjawab, ambo bukanlah superhero, superhebat ya. Mau tetap tafakur ke kelemahan, tapi insya Allah dijawab. Jadi dari Ibu Megawati Soekarno Putri ya, Afi intermezzo berlalu ya Bu ya, berlalu. Nggak lama aja deh. Ya Pak Ali ya. Jadi terima kasih Ibu Megawati Wakil Ketua BAMUS. Nana Ibu Tanyon tadi kan tentang apa Bu ya, tentang pernah ya. Pernah kok ada pernah dibuat draft oleh pemerintah negari, wali negari itu perangkat ya. Terutama kasih pemerintahan. Dibuat draft tadi kan ambo tarana. Pernah adalah suatu kewajiban. Ikulah dasar hukum. Pedoman. Pernah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Negari yang pertama dibuat draft oleh wali negari bersama perangkatnya. Pernah dibuat. Kesehatan, pendidikan, pelestarian lingkungan. Pernah pencegahan tidak korupsi, transparansi. Atau ada kosinderannya ya. Kosinderannya kan ada dasar awak ya. Abu Sabit tadi undang-undang salah permennya tadi ya. Tadi kan Abu Sabit ya. Satu, yang kedua ada peraturan negari pernah inisiasi namanya yang dibikin oleh BAMUS boleh. Boleh ada BAMUS boleh ya. BAMUS membuat kan inisiasi. Pernah inisiasi namanya. Inisiatif. Ia itu namanya tak? Inisiatif ya? Boleh ya? Jadi kau dibolehkan Menteri Negeri ya? Hanya tetap menjadi pernah dan dikeluarkan di BAMUS tapi dia menjadi Menteri Negeri ya? Itu ada tu kosindirannya, ada pembukaannya, ada isi, ada tujuannya, ada bab, ada pasal. Kebetulan nama tu paham seketik ya? Seketik apa paham ya? Perangkat pula paham lagi ni. Lapin aja oleh ya? BAMUS pun paham pula. Aiko lah tadi. Kalau tidak ada di kabar hukum, di Pemda, susah juga ya. Ada ambo yang itu. Ambo datangkan lah. Ada Pak Wendra Yunadi namanya. Kini dekan ya. Dekan Universitas Muhammad Yaki Tinggi ya. Itu tanpa bayar ambo dia nyoba kawannya. Datang. Inilah. Nanti ambo fasilitasi ya. Ada beberapa uang, nanti dipandu dia nyoba. Kok kau paham ya? Maaf ya, Ambo menjadi wali negari 2006-2008 PJS lah. Pak Jarang tahun 2000 sampai 2006 ditunjuk di wali negari Ambo PJS 2006-2008. 2007 ikut lomba masuk tiga besar PJS Ambo tutup baru ya. Satu disuruh di masyarakat maju balik. Tapi dia Ambo secara mayoritas setiap TPS Ambo menang. Calon lima Ampek dapat suara 600 ya. Ambo dapat 1900 ya. Satu TPS menang Ambo. Jabatan 2008 juga Ampek boleh. Di bus boleh Ambo mundur. Ambo mendukung salah satu bupati Pak Effendi Ardi. Ketika itu putaran kedua Pak Effendi Ardi kalah. Ambo sampai ke masyarakat di Siobatu menang. Di Setuju Lima Negari menang.
jadi yang boleh kita tukar beliau menjadi tim sukses. Pak Poya, Pak dengan sini kan beliau leh. Ya. Kalau Pak Irbendi berhenti ya bu, mundur. 2019 tinggal jabatan 3 tahun. Istirahat ambo selama 7 tahun. 2018 yang mau disuruh di sebagian ketik masyarakat. Ya Pak ya. Sebagian ketik juga nak rasa dua orang. Mungkin mau banyak anti kamu ya. Seketik tapi mana gua dah lah balik ya. Dapat si gula parti. Dek nang 3 calon 7 atui ya. Jadi yang mula 3 periode ya Pak ya. 3 kali disumpah. Tapi jabatan tak pernah tu dia. Ambo gangan fenomenal ya. Unik ya menuju Bengkawi. Lapak. Kiat Wali Nagari menyatukan persepsi dengan lembaga BAMUS dan lain-lain. Atau terjawab tadi. Sorry lah, ikut jawab sama. Tujuh ya. Ambil layani ya tanpa beda-bedakan status. Aku nyu mampu mah, bukan kunyang-kunyang kaligi ya. Bukan sodan atau jalan deh. Iku madu kawak aja protes ewak di pengicinya belakang. Nah, aduh sudah tu ya, jalan teri, ya jalan teri, ah tu ya. Ah cuma, gua datang kau, kau dah kau di negawi kan saya bertanya untuk Ali, Ananda aku, Indra Saputra aku, calon pemimpin masa depan ya. Kau dah kau di negawi kan saya gua bertanya, ah, kau di negawi adalah top manager, ya, kepala pemerintah, kepala wali negari, kepala desa, ya, melekat di baju ya. Tapi yang gugur di lembaga adat yang pernah dilawan ya mama ya. Ini mama yudikatif dan negara yang memelihara MPR ya. Kau telah ketua BAMUS ya. Kau menarik tidak? Tanpa dibedakan fasilitasi sadue alu sadanya kalau dia boleh negawi PUO masyarakat suatu apa ya. Kau bansat loh. Iko aduh keluarga ya. Kau bersawah. Kau indah. Bagaimana lah saya nyampe tadi Romel yang mau ambil masyarakat. Kau ini kayu, ini di kantor banyak, oh. Sawah lawi, oh. Ya, ini menganggur. Ini dapat pagi api potam. Dilayani. Ketika bobit, Pak, cara untuk kesehatan. Ya, Pak, sekali siap. Banyak kau percaya, lah. Biasa, Pak. Biasa. Baik, Bapak Rian Sugente. Tadi di alih Bali, ya. Penyampaian apa yang berdiri, ya? Penyampaian Pak Wali tadi di alih Bali, ya. Kan ketika diusulkan di negari masuk di TKS. Lalu setelah masuk di TKS kan seluruhnya yang menurut kriteria kita masukan. Alhamdulillah lakukan sekarang. Serupa yang disampaikan Pak Wali tadi, ada yang menurut sistem di ATE itu kadang tidak masuknya dong. Kamu itu mana? Yang tidak masuknya itu lalu memberikan laporan ke pemerintah negari. Pemerintah negari kan ada mato anggarannya itu balik aja balik KPAN tadi gitu. Pendapatan asli negari itu yang kewenangan negari menentukannya kama mato anggarannya ke dataan. Nah, itu makanya sadonya kan dari di bawah di tadi APBN masuk ke dalam APB sadonya tapi namanya umum. Misalkan bantu kesehatan umum, lalu bidang pendidikan beasiswa umum, mato anggarannya dari pendapatan asli negari yang kesehatan tadi semuanya senang. Kan waktu banyak kasus tuh. PKH lo usulkan, usulkan namanya masuk ada TKS tapi di sistem ndak diterima dong kita. Ini nah, kan yang butuh gitu kan bukannya ngadu pemerintah negari. Di belakang meja Pak Wali itu tersedia aku barih kok banyak kok belakang meja dia gitu kan. Ketika ada yang ngadu dikasihkan gitu kan. Jadi mah anggaran tadi itu itulah sumbernya dan bahkan dari gaji dia. Jadi Pak lihat sistemnya Pak lihat nak do kuncinya do selain PAN gitu kan. Itu harus dijadikan nomor satu dia Pak. Jadi anggota sampah pungut di tiga Bang. Oh iya. Nah, baik Pak. Ada satu tadi Wali, ini kan salah satu pernah atau pernah tadi Pak Wali itu? Pencegahan tidak. Terkait dengan pungutan yang berkaitan dengan hasil kebun dan tani masyarakat gitu kan. Kan ambil 1% gitu. Itu sistem pemungutan, kan setelah jadi pernah, sistem pemungutannya seperti apa tuh Pak Wali? Terima kasih Pak Wali. Nama pungut itu ada Pak Jawang, ada Kadir. Jadi pungutnya punya ternak ayam. Dari hasil bersih, bukan kotor ya. Ambo kan uang fleksibel. Bondang uang peternak ayam itu sudah ya. Berkumpulan. Dan jale apa-apa peternak ayam ibu aman risiko. Tidak ada premanisme, tidak ada gangguan ya. Bapak ibu masih ada kira-kira? Pas ya, habis. Pas ya, Pak. Dari yang Pak Danga tadi, Pak, bisa lah simpulkan, Pak, berarti Nagari Situjako memberi contoh yang baik dulu ke masyarakat, magih kepercayaan dulu ke masyarakat,
edukasi, pelayan yang bagus, sehingga masyarakat itu memang percayalah ke Wali Nagari dan perangkatnya. Di saat situlah Wali Nagari membuat pernah yang mungkin bisa bayar pajak mungkin atau bayar sewa ini, masyarakat tuh percaya sama Wali Nagari. Betul ya tuh Pak? Betul itu. Lah, terima kasih ya Bu. Ananda Bu, kekolahan Anda dan maksud dia. Kalau ini Datuk Adinda ya. Dia umur bola 60 ya, 61 ya. Aji tadi, aku gigi jauh dah ketukar nak boleh ya. Aku tak nak boleh tua dah. Jadi tu aku suka bintermezo ya. Jadi intinya bu, intinya bilang bu ambil kesimpulan tadi yang pertama melayani, ya. Yang kedua transparansi peran bu ya. Melayani maksudnya tidak dibedakan. Yang ketiga regulasi, ada turun berdukungnya. Kalau tak tak kau percaya bu, ya. Regulasi aturan tu bawa dia. Cubalah gue di si talang gue yang gimana nak pertama dia agam nak punya regulasi bukan regulasi pernah apa pernah normatif ya. Si talang kau ada pertama dia mencanangkan atau mendoakan yakin gitu nanti kita bantu bersama-sama ya kalau perlu didatangkan ahli ya sehingga gampang. Nah, kamu ingin si talang gue juga ya? Pak Wendra Yunadi ya. Sesudah itu kan ada cek Pak Wali izin ya. Informasi keterbukaan informasi publik Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008. Lah, keterbukaan informasi publik kita bukaan sesudah berada di desa dibuat baliho eh dibuat edaran disampaikan ya di mana masjid ada desa sekian untuk itu untuk itu untuk itu sehingga masyarakat percaya ya percaya. Itulah jadi pertama. Dan terakhir ketegasan. Kalau dah tegas mata negawi, ayo samoyin dah ya. Satu melibatkan berkolaborasi. Aku terakhir robi ya. Ni mama adalah palang pintu paling kuat. Ini nak punya negawi ya. Bamus, tokoh masyarakat, perantau, instansi terkait, pemuda, sadu lah ya. Itu aja. Mohon maaf. Jadi apa boleh angkat Pak Wali boleh ya. Batu yang telah menyampaikan paparan luar biasa. Tambahannya Cik Leniza, penegasan bahasa beliau sebagai contoh dan pemerintah negeri sebagai contoh. Dalam kegiatan guru itu sendiri, wali nagari, perangkat nagari turun. Hadir ya. Semua. Pertama turun semuanya. Yang kedua, Pak Wali, Pak Wali sambil berangkat ke kantor, nampak sampah beliau pilihan. Turun ke dalam panda bagaimana turun. Itu sebagai contoh Bapak Wali Leniza. Sampai kini nah, bahkan itu gaji dia gaji dia kemana diserahkan betul. Jadi apa yang luar biasa artinya semangat dari beliau sendiri dan seluruh stakeholder yang ada di lingkungan beliau kini 20 orang beliau berupaya dan menjadikan role model semuanya gitu. Tidak hanya pribadi beliau sebagai wali nagari, tapi seluruhnya beliau upayakan menjadi role modelnya dalam menjalankan apa yang beliau impikan cita-cita beliau. Seperti yang beliau sampaikan, memang dari hati beliau sampai turun ke panda, membiak sampah segala macamnya. Dan itu bukan paparan dari beliau sendiri gitu. Tapi kalau kita turun ke masyarakat, masyarakat itu menyampaikan serupa itu. Gitu. Jadi mungkin Pak Jorong ada yang ditanyakan dari Pak Jorong lo, Pak? Terjawab tadi. Terjawab kesadaran dari diri. Iya. Jadi itu luar biasa. Beliau kita ada luar biasa dari beliau dan dari stakeholder yang ada di lingkungan beliau. Semua kita cek sendiri kan. Tambah semua Bang Riki, semua Bang Romel, semua Pak Jorong tadi yang menyampaikan perlu. Bahwa seluruhnya itu memang loyal gitu. Sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Baik, untuk pembelajaran lebih lanjut, apa nama channelnya Bang Romel? Nagari Situjua ya. Nagari Situjua Batua. Kak sajalah di YouTube-nya Nagari Situjua Batua. Nah, bisa bangkitkan semangat kita. Yang penting intinya innamalang amalu biniat, kita kembalikan kepada niat kita. Bahasanya sesuai materi yang disampaikan oleh Pak Wali Nagari tadi. Bahasa niat kita bukan untuk mencari namo, bukan untuk mencari popularitas, bukan menjadi puji orang. Tapi niat kita memang lillahi ta'ala gitu. Misalkan kita lari kebersihan
Kalau kebersihan kan memang Rasulullah sendiri yang berfirman, Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal, gitu kan. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi salah satu dasar kita memang balikkan niat. Niat kita untuk di negari apapun kebijakan, apapun program yang kita ambil, niat kita cukup untuk Allah Subhanahu wa taala saja, dan untuk kebaikan negari kita hilangkan saja. Popularitas lah, pujian lah, gitu kan. Kalau yo di Pak Wali pun pasti ada pula ya yang mungkin menganggap remeh, yang tak betul ada ya. Ada banyak. Ya bagi Cik Pak Wali tadi, awak bukan malaikat, tentu demokrasi hiasannya. Tapi tegas. Tapi tetap lanjutkan ya. Lanjutkan. Selama itu kebaikan, terus lanjutkan gitu. Sumbangkan. Jangan terhalanginya. Ya, jangan karena satu dua orang lalu menyebabkan kita tidak mau berinovasi, tidak mau lebih. Tidak ya. Jadi luar biasa gitu ya. Jadi baik Bapak Ibu, pokoknya terus kita belajar secara bersama-sama, terus kita berupaya yang terbaik lagi. Baik, itu saja. Banyak bicara tentu banyak salah. Semua yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang buruk ataupun semua kekurangan itu datangnya dari kekurangan kita pribadi. Yaitu dengan lepaskan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan senyum, tanya-tanya, sampai nampak cenderut kecil.